Harga bawang merah di sentra bawang merah di Kecamatan Sukomoro Nganjuk naik tajam. Sekitar 2 minggu lalu harga bawang merah hanya Rp20.000 per kilogramnya, kini melesat hingga mencapai Rp34.000 per kilogram. Menurut Kuminam, salah satu pedagang bawang merah di Pasar Sukomoro, kenaikan harga itu diakibatkan karena cuaca buruk, hujan dan panas, mengakibatkan hasil panen bawang pun merosot dan banyak petani gagal panen. Akibatnya stok bawang di tingkat petani jarang ada, yang berdampak pada harga bawang di Pasar Sukomoro Nganjuk ini juga terkerek naik. Bawang merah ya? Bawang merah. Sekarang harganya berapa? Kemarin seminggu, sebelumnya 25, sekarang 31. 31 ribu? Ya. 25 ribu itu berapa minggu yang lalu? 10 hari kurang lebih. Naik berarti Bu ya? Sekarang naik 31. Penyebabnya naik apa ini Bu? Cuaca. Di samping itu apa lagi Bu? Karena cuacanya buruk kan hasilnya kurang. Oh, gagal panen? Ya. Petani juga mengaku penjualan sepi karena kenaikan harga tersebut. Di samping ada bawang lokal, di Pasar Sukomoro juga ada bawang dari Kalimantan, yang harganya juga sama dengan harga bawang merah lokal, yaitu Rp34.000 per kilogramnya. Dari Nganjuk, Amasyarani melaporkan.